Audio Jungle. Assalamualaikum. Hi guys. Alright. So hari ni kita nak buat review ke, comparison ke, lebih kurang lah. Okay. Berkenaan dengan camping wagon. Semua orang pakai camping wagon sekarang kan. Dia Muslim tu nak senang bawa barang. So kita ada dua camping wagon yang kita nak tunjuk sekarang ni. Satu ialah this one. Okay. Dan ni dan kita ada this one. Okay. So first kita tunjuk yang ni dulu. Yang merah ni. Right. Saya just ambil. Okay. First thing kalau kita tengok ah. Right. Jadi dia tak boleh nak berdiri sendiri. Okay. Dia memang nak kena, kalau kata kita nak simpan dalam store ke apa kan, dia nak kena sandar pada something lah. Okay. Kita just buka yang ni. Okay. Ini. Dia ada handle dia. Then tada, ai. Sorry. Tada. Okay. Very useful. Jadi memang sangat berguna lah bila kita orang camping, memang selalu kita orang pakai ini. Boleh tarik depan, and depan dia free rotated wheel. Okay, yang belakang fix. So, senang kita nak maneuver dia. Okay. Berat dia ni berapa? You ingat tak? 68 kilo sampai ada kot. 8 kilo? Kita tengok. Tak sampai kot. Tapi memang ringan lah. Ringan lah. Okay. Right. So kita sekarang ni. Kita buka ini pula. Okay. Nah, ini brand Nature High. Yang tadi tu memang tak ada brand. Kita beli memang tak ada. Kita orang beli memang tak ada brand. Okay. So I just okay, boleh tengok lah. Dia punya bila kita nak simpan dia, bila kita lipat dia, size dia macam ni ya. Right. And then dia boleh stand sendiri. Okay. Tak perlu lah nak kena sandar ke apa ke. Nampak? Agak stable jugalah dia punya stand sendiri. Okay, I just buka. Tak boleh ya. Ni material pun, even material cover dia pun nampak lain. Tebal. Oh, boleh tengok. Tebal material dia. Okay, letak sini dulu. Okay, ini dia ada strap dia. Baik, buka strap and terus buka. Apa ni? Oh, dia punya tag dia. Okay, so ini handle dia. Kita tengok sini. Nampak? Handle dia, dia boleh, dia ada axle macam tu. Boleh move around. Sama juga konsep dia. Tayar depan free rotated wheel, yang belakang fixed straight wheel. Right. And okay, sekarang ni first kali kita tengok pada size. Daripada dalam tu boleh nampak tak yang mana yang lagi tinggi, yang mana yang lagi rendah? Boleh nampak kan? Di sini dengan sini. Kita tengok dia punya compartment. Okay. So lagi mudah kita nak bawa barang. Itu dari segi ketinggian. Okay. Sekarang kita tengok dari segi lebar dia. Kita tengok dari sini lebar ni dan lebar ni. Anda nampak beza? Mata you nampak beza lah? Nampak? Nampak? Jadi lagi? Besar. Okay. Ini besar. Then the next one kita tengok pula panjang.
anak dia mungkin sama juga. Okay, panjang dia sama ke lebar sikit? Panjang sikit je lah. Lebih sikit je. Lebih sikit. Tapi kalau korang datang tengok dekat sikit, tengok kedalaman dia. Ini belum habis buka ni, maknanya dia dia letak padding tu. Oh sorry, dia ada bot dia ni. Okay, yang ni dia datang sekali dengan yang ni lah. Dia punya lapik dalam dia tu. Tak letak, tak tahu lah. Kena letak lah. Baru dia flat cantik. So boleh tengok belah dalam dia. Boleh compare. Nampak? Ni versus this one. Okay, material pun lain ni. Memang lain. Ini dia ada end stitching ni, dia ada seam ni, dia buat cantik. Macam ni tak ada lah. And agak steady. Berapa kilo boleh masuk ni? Tak ingat lah berapa, tak tahu. Nanti kita double check berapa kilo yang boleh masuk kat dalam ni, kita letakkan dekat sini. Kan? Maximum dia. Material dia nylon 600D 600D thicken Oxford cloth. So dia tebal ni. Memang tahan lah. Okay, kalau kita tengok pula dia punya wheel. Okay, wheel dia mungkin kecil sikit daripada yang ni. Okay, nampak wheel dia kecil sikit daripada yang ni. Tapi dia punya height yang ni lebih kurang samalah. Right. And dia punya frame dia nampak steady lah. Dia banyak structure dia. Okay. Tapi yang ni dia tak ada compartment lah. Tak? Macam ni ada compartment. Ini ada compartment kan. Kalau yang ni kita tarik, B2 ni lah compartment dia, boleh lah letak benda-benda macam ni. Okay, tapi yang ni, nah, dia memang tegak macam tu je. So bila kita nak tarik kiri, memang dia akan terus force pada roda untuk nak ke kiri ke, ke kanan ke. Okay, ni lain sikit. And next one, this one, dia just slide down. Okay, slide down macam tu. Kalau naik atas ni, kita nak lock dia, kita pakai disc clip. Okay, ni untuk tak nak dia slide tu, kita pakai disc clip macam tu. Okay, slide clip. Dia tak boleh buka lah. Okay, where else untuk this one? Okay, dia dia ada auto lock. Okay, dia pakai spring. So kalau kata saya nak tekan sekarang ni, memang okay. Nampak? Macam ni. Okay, dengar tak bunyi tu? Okay, saya tekan balik. Okay, dia lock terus. Sekarang ni dia lock. Okay, untuk nak unlock dia, just press. Dia tak payah nak press teruk-teruk pun, press sikit je. Okay, untuk kita nak simpan. Satu pesanan untuk orang-orang yang akan ataupun yang menggunakan camping wagon ni. Okay, of course, family camping, korang ada anak-anak kan. Okay, ada orang bila dia nak beli benda ni, dia tanya kan, boleh bawa anak tak kat dalam ni? Okay, sebenarnya boleh, memang boleh. Tengok pada saiz anak tu lah, kalau anak tu kecil. Tapi jangan pula anak tu berdiri, lompat-lompat. Kalau kata yang tu, memang benda ni saya sendiri pun sendiri cakap, tak payah kata manufacturer, saya sendiri boleh cakap kata benda ni takkan tahan lah kan. So itu satu pesanan lah. Hopefully janganlah letak anak yang lompat-lompat ke kat dalam ni ke apa kan. Kalau pandai kita jaga, tahan lama lah benda ni. Right. Untuk nak simpan dia, terus kita keluarkan yang ni. Turunkan dia punya handle.
Yang ni nak kena tunjuk sikit. So kamera boleh datang dekat sikit. Liza. Sila datang sikit. Okay. So yang ni nampak ada handle ni. Okay, kita just tarik dia. Okay. Right. And then ni dia punya strap. Okay. Tarik sampai macam tu. Dah. Sana je. Then kita masukkan cover bag. Zip. And last kali kita just masukkan lapik dia ni dekat compartment di depan ni. Alright. Settle. Tada. Don't forget to subscribe our channel and turn on the notification. Thank you. Bye.